Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, oke, saya minta izin untuk share screen. Yang pertama, saya akan coba membahas dari, sebelum itu ya, materi yang akan kita diskusikan yaitu mengenai pembangunan dunia ketiga. Dalam hal ini bagaimana aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi menjadi hal penting dalam konteks pembangunan dunia ketiga. Bagaimana ciri-cirinya dan seperti apa itu pembangunan dunia ketiga. Nah, sebelum ke substansi, sebetulnya dalam bahasan ini saya akan memberikan paparan dua hal sebetulnya. Yang pertama terkait dengan penulisan. Ini sebagai ini juga ya, bekal juga untuk teman-teman untuk memperdalam lagi aspek penulisan khususnya untuk skripsi dan umumnya untuk teman-teman menulis baik itu di jurnal ataupun media lainnya, proceeding ataupun apa. Nah yang kedua saya akan coba masuk kepada substansi yang menjadi pengantar awal untuk teman-teman kelompok nanti mempresentasikan makalahnya. Oke. Nah, yang pertama saya mulai dari kepenulisan ya. Nah, perlu teman-teman ingat kembali dalam hal kepenulisan. Saya sering menekankan bahwa teman-teman itu harus bisa dan sangat penting yaitu dengan apa yang disebut parafrasa. Jadi parafrasa ini membahasakan ulang apa yang teman-teman baca. Jadi bukan copy paste, kopas gitu ya. Bukan memindahkan dari buku ke Word ke artikel teman-teman, bukan juga memindahkan dari artikel jurnal ke Word teman-teman ketika menulis satu paragraf, copy langsung di paste, bukan begitu. Karena kalau yang beberapa institusi pendidikan, kampus yang sangat ketat, itu ada persentase minimal untuk plagiasi ya. Bisa saja sampai 5%. Plagiasi ini bukan hanya jiplak, tapi tidak mencantumkan sumbernya pun bisa terdeteksi plagiat. Ataupun menyadur, copy paste. Karena memang ada software khusus teman-teman, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu, software ini bisa mendeteksi seberapa mirip tulisan teman-teman dengan tulisan yang lainnya. Baik itu di internet ataupun di repository jurnal dan sebagainya. Ya software yang dimaksud misalkan Identikit ataupun software lainnya, banyaklah yang sebetulnya di internet juga ada yang free. Tapi beberapa kampus berlangganan untuk cek plagiat ini. Tapi untuk saya pribadi, bukan menafikan ya teman-teman untuk membolehkan bentuk plagiarisme ya. Tapi kita belajar bersama-sama saja pada kesempatan ini juga. Mungkin kita akan belajar terkait dengan hal-hal tadi. Nah, yang pertama, misalkan untuk hal pengutipan terlebih dahulu ya. Dari artikel yang ditulis teman-teman, misalkan menurut Feng, tahunnya 1984, itu sudah betul dikasih kotak ya. Misalkan menyebutkan bahwa keterbelakangan itu merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dan sebagainya. Nah, itu perlu dicantumkan untuk sumber rujukannya, si Frank ini. Namun, teman-teman jangan lupa ketika merujuk, ini kan disebutnya body note ya. Body note. Beda dengan footnote.
ataupun catatan kaki footnote itu dituliskan saja menurut prank keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan bla 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 bla, lalu di bawahnya pakai itu ya rujukan siapa yang mengungkapkan hal tersebut, prank misalkan dan sebagainya. Nah, itu satu hal. Hal lainnya, ini saya selalu gergetan ya teman-teman, hal yang mendasar dalam penulisan. Antara misalkan di yang disatukan dengan di yang dipisah. Ini sebetulnya hal sepele tapi sangat mengganggu. Contohnya dalam tulisan itu saja, misalkan untuk, mana tadi saya sudah tebalkan itu, merupakan hasil dari kontak yang diadakan. Nah, di sini apakah dipisah atau disatukan, teman-teman? Ya, betul. Diadakan itu disatukan. Karena bukan menunjukkan posisi atau bukan menunjukkan tempat. Diadakan berarti sebuah proses ataupun bisa kata kerja juga ya, ataupun kata kerja pasif. Diadakan ataupun misalkan contoh lain dipukul, dibenturkan, dan sebagainya. Nah, yang contoh selanjutnya masih dalam paragraf ini. Nah, ini dibutuhkan pembangunan, tetapi sebaliknya dia membutuhkan suatu kolonialisme di dalam negeri. Nah, di dalam negeri ini dia dipisahkan atau disatukan, teman-teman? Dipisahkan ya. Oke, catat ya teman-teman ya, note. Di dalam, dipisahkan di-nya, di dalam negeri. Kemudian dalam kalimat itu lagi tuh ada yang paling akhir, luar negeri dan mengeksploitir rakyat miskin di negeri tersebut. Di negeri itu disatukan, dipisahkan? Betul ya, di negeri. Jadi kan menunjukkan posisi di-nya harus dipisahkan. Saya kira hal yang bisa dibilang sepele, tapi ini sangat penting dan sangat mengganggu. Mengganggu bagi apa? Misalkan teman-teman mau submit artikel ke jurnal tertentu, kalau tulisan teman-teman masih kurang benar sesuai penulisan, kaidah penulisan yang baik dan benar, bisa saja langsung ditolak teman-teman, karena masalah di yang disatukan dan di yang dipisahkan. Jadi ini penting ya dicermati. Antara di yang menunjukkan posisi ataupun tempat itu tentu dipisah. Seperti di negara, di rumah, di kantor, di kampus, itu dipisahkan. Kalau yang menunjukkan di luar posisi ataupun tempat, artinya misalkan menunjukkan kata kerja, dilakukan, diperbuat, dibuktikan, misalkan barang bukti koruptor itu dibuktikan dengan dua alat bukti, dibuktikan berarti disatukan. Nah, itu bahasan yang pertama terkait dengan hal yang saya kira ini penting untuk masa depan teman-teman di dunia akademis ya.